Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 30 Rabiul Awal tahun 1440 Hijriah atau 8 Desember tahun 2018, kita melanjutkan kajian kitab Tafsir As-Sa'di karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Pada kesempatan kali ini kita membahas firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di halaman 613. Di halaman 613 surat Al-Imran ayat 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin min Allah, fabima rahmatin min Allah lintalahum." Kata Allah, "Fabima rahmatin min Allah." Maka disebabkan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena karunia Allah Subhanahu wa taala, lintalahum. Engkau wahai Muhammad bisa bersikap lembut, bisa berlemah lembut kepada mereka. Itu adalah karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Walau kunta faddan, kalau misalkannya engkau ini sikapnya kasar, sikapnya keras, ghalizal qalbi, kemudian hati keras, sikap kasar, hati keras. Lan faddu min hawlik, mereka bakalan lari darimu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, kemudian mohonkan ampun untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah di dalam urusan tersebut. Kalau punya urusan, ada urusan itu, musyawarah. Fa idza azamta, kalau kamu sudah mantap, sudah bulat tekad, fatawakkal 'ala Allah, maka bersandarlah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai, Allah cinta dengan orang-orang yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita perhatikan ada beberapa kalimat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Karena karunia dari Allah engkau bisa berlemah lembut kepada mereka. Kemudian yang kedua, walaupun tafadhan gali, walaupun tafadhan, kalau sekiranya engkau ini kasar. Kemudian yang berikutnya, ghalizal qalbi, hatinya juga keras. Yang berikutnya, lan faddu min hawlik, mereka bakal lari, gak bakal dekat-dekat kepadamu wahai Muhammad. Kemudian nanti akan kita bahas juga, fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, kemudian mintakan ampun untuk mereka. Wasyawirhum fil amar, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan tersebut. Kalau ada urusan, musyawarah.
Fa idza azamta, kalau mantap, fatawakkal 'ala Allah, bersandarlah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam membahas menjelaskan ayat ini, kita perhatikan di halaman 614. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, firman Allah yang pertama, fa bima rahmatin minallah lintalahum, karena karunia dari Allah engkau ini berlemah lembut kepada mereka. Karena rahmat Allah engkau wahai Muhammad berlemah lembut kepada mereka. Di sini kita lihat Allah mengatakan karena rahmat Allah, karena karunia Allah. Maka kepada siapa Allah memberikan rahmatnya? Kepada siapa Allah memberikan karunianya? Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menyebutkan, beliau menjelaskan bahwasannya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Kemudian yang kedua Allah berikan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Allah berikan kepada Nabi rahmat dan kepada para sahabat juga rahmat. Makanya dengan rahmat Allah itu Nabi bisa baik sama para sahabat. Nabi bisa berlemah lembut dengan mereka. Nabi bisa sopan santun sama sahabat. Nabi sayang sama sahabat. Nabi berakhlak baik dengan para sahabat, sehingga para sahabat jadi enak. Makanya ini rahmat buat Nabi iya, buat para sahabat juga iya. Buat Nabi, Nabi bisa bersikap demikian. Buat para sahabat, mereka jadi enak ngelihat nabinya itu baik, akhlaknya mulia, sehingga para sahabat ini cinta dan mau berkumpul taat dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Jadi rahmat Allah yang Allah berikan, karunia Allah yang Allah berikan, ini Allah berikan kepada Nabi iya, dan Allah berikan kepada para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi bisa baik kepada para sahabat, dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in mereka menikmati itu. Kemudian yang berikutnya Allah berfirman, walau kunta fadhdan, kalau misalkannya engkau ini bersikap keras, engkau berakhlak buruk wahai Muhammad, balidhal qalbi, kemudian hati keras, punya hati kasar, lan faddu min haulik, kata Allah, pasti mereka bakal kabur, pasti mereka bakal lari. Kenapa? Karena sikap tersebut, sikap kasar, hati keras, itu pasti bikin para sahabat lari, bikin orang benci. Semua benci sama orang yang punya karakter keras, punya hati keras. Ini orang punya sifat jelek, gak ada yang senang sama orang yang seperti ini. Begitu juga dengan Nabi SAW, kalau beliau hati keras, beliau kasar, sahabat gak ada yang dekat. Maka akhlak yang baik, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ini merupakan ajaran pokok dalam agama. Dan kita semua tahu Nabi SAW beliau bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, kata Nabi SAW, aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Jadi diantara sebab Nabi diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji. Makanya kata penulis Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, bahwasanya akhlak yang baik itu merupakan pokok ajaran dalam agama. Kenapa? Karena akhlak yang baik akan menarik orang-orang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terbukti dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak kisah tentang akhlak yang baik. Di antaranya mungkin yang sering kita dengar bersama, salah seorang Yahudi yang dia sering mencela Nabi SAW, sering dia menyakiti Nabi SAW, sampai suatu ketika ini Yahudi sakit, dijenguk oleh Nabi SAW, kemudian diajak masuk Islam. Si Yahudi pun ngelihat bapaknya, kata bapaknya, turutin aja
Akhirnya Yahudi ini pun masuk Islam dan dia meninggal di atas agama Islam. Kemudian juga lihat orang-orang kafir Quraisy, ya, berapa banyak mereka langsung percaya dengan Nabi SAW karena akhlak Nabi SAW dan yang lain-lain. Jadi akhlak yang baik ini akan menarik orang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang baik ini bikin orang senang. Dan di samping itu, orang yang memiliki akhlak yang baik, dia akan dapat pujian juga. Ini hadiah tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti itu orang riya, tidak. Akan tetapi pujian-pujian yang datang ini merupakan nikmat yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang berakhlak yang baik ini, dia juga akan mendapatkan pahala khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaatnya luar biasa akhlak yang baik. Sebagaimana tadi disebutkan bahwasanya akhlak yang baik ini adalah pokok ajaran Islam. Akhlak yang baik adalah pokok ajaran Islam. Sama orang jangan cuek, sama orang jangan galak-galak, sama orang harus baik. Kenapa? Karena dengan akhlak yang baik bisa narik orang ke agama Allah Subhanahu wa taala. Orang mau sholat, orang mau menegakkan agama Allah tatkala dia melihat akhlak yang baik. Kemudian juga yang lain, orang juga bakal demen sama orang yang punya akhlak baik. Nabi, levelnya Nabi nih, akhlaknya gak baik, orang bakal lari, kata Allah. Sama juga kita ini jago kayak apa, jago misalkannya apa, jago agama lah ya, atau mungkin jago urusan dunia, kita punya akhlak gak baik, orang gak ada yang demen. Lebih dari itu, orang punya akhlak baik dapat pahala yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Pedagang juga sama. Pedagang akhlak baik, harga sama nih, harga sama. Saya pengalaman pribadi, pernah beli sesuatu di satu tempat, pernah beli sesuatu di tempat yang lain. Di sini pedagangnya enak, di sini enggak enak. Yang sesamperin yang enak aja. Padahal harga sama, barang sama. Itu dagang tuh. Sama juga dengan hidup dalam beragama. Yang jelas, orang yang memiliki akhlak yang baik, dia akan mendapatkan keuntungan lebih, keuntungan dunia dan keuntungan akhirat. Sebaliknya, kalau orang punya akhlak yang buruk, ya, akhlak yang buruk ini, kalau tadi dikatakan akhlak yang baik adalah pokok agama, inti agama, maka akhlak yang buruk adalah masalah penting yang inti juga dalam agama. Akhlak yang buruk ini bikin orang jauh dari agama. Akhlak yang buruk bikin orang jauh dari agama. Ada pemuda masjid, pemudanya galak-galak, orang jadi malas sholat di situ misalnya. Sama juga dengan urusan dunia, tukang dagang nggak enak, pelanggan lari. Maka akhlak yang tercela ini bikin orang lari dari dunia juga dari agama, bikin mereka nggak senang. Orang ini nggak senang sama akhlak yang tercela. Kemudian lebih dari itu, orang kalau punya akhlak buruk, maka dia bakal dapat dosa. Sebagaimana orang punya akhlak baik dapat pahala, orang punya akhlak benar, orang punya akhlak tercela dapat dosa. Jadi kalau orang akhlak baik dapat pahala, maka sebaliknya punya akhlak tercela, dia akan mendapatkan dosa, dia akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Al jaza min jinsil amal. Orang kalau akhlak baik dapat pujian, maka orang akhlak buruk bakal dapat celaan. Di sini kita perhatikan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau menyebutkan Rasulullah SAW yang mana beliau maksum, dijamin ya dari dosa, kesalahan-kesalahan yang telah lalu sudah diampuni, kesalahan-kesalahan yang akan datang sudah dimaafkan. Rasulullah maksum, bebas dari dosa. Lihat apa yang Allah katakan dalam ayat ini. Allah masih bilang seperti itu. Level Nabi, hati keras, orangnya kasar, orang gak demen. Gimana kalau level selain Nabi? Ya, bukankah menjadi sesuatu yang paling wajib, kata beliau,
dan paling penting adalah mencontoh akhlak mulia Nabi SAW. Bukankah sesuatu yang paling penting itu adalah kita bermuamalah sebagaimana Rasulullah SAW bermuamalah dengan para sahabat? Itu yang kita contoh, bagaimana beliau lemah lembut, bagaimana beliau santun, bagaimana beliau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana sikap Nabi kepada Sang Pencipta, bagaimana sikap Nabi kepada makhluk, dan bagaimana itu menjadi daya tarik bagi hamba-hamba Allah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita contoh. Jadi jangan galak-galak amat sama orang. Lihat bagaimana Nabi SAW berdakwah seperti itu. Lihat bagaimana Nabi SAW dalam kesehariannya seperti itu, kita contoh. Kenapa? Agar orang-orang rame-rame mereka menyemarakkan agama Allah Subhanahu wa taala yang benar. Tapi kalau kita kasar, kita galak sama orang, boro-boro orang dekat. Nah, dilihatnya kita udah aliran lain, dilihatnya kita udah sikapnya lain, gampang bid'ah sana, bid'ah sini, nyesatin sana, nyesatin sini, maka itu tidak tepat. Yang tepat apa? Yang tepat kita belajar. Yang tepat kita ajak orang-orang belajar, sehingga orang nanti akan paham tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, setelah Allah mengatakan fabima rahmatin minallah lintalahum, engkau ini baik sama mereka, lemah lembut sama mereka, itu karunia dari Allah. Walaupun tafadhan, kalau engkau ini kasar, walidhal qalbi, kemudian hati keras, lanfaddu min hawlik, mereka akan lari darimu. Setelah itu Allah berfirman fa'fu anhum. Allah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'fu anhum, maafin mereka. Maafin mereka, maafin dari apa? Dari kelalaian yang terjadi pada mereka. Apa yang mereka lalai? Kadang-kadang mereka lalai terhadap hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maafin. Ya, Allah mengatakan engkau ini Nabi. Kadang-kadang mereka lalai dari hakmu. Semestinya mereka memperlakukanmu begini, begini dan begitu. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang hilang dan seterusnya. Maafin mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tatkala perang Uhud, Nabi SAW terluka. Kalau mau dicari ini salah siapa Nabi terluka? Ya kira-kira salah sahabat lah. Mestinya Nabi ini dijagain jangan sampai luka. Kata Allah fa'fu anhum, maafin mereka. Ya maafin mereka. Kadang-kadang kita nih yang bukan Nabi, orang di sekitar kita salah, mestinya kita ini dihormati, mestinya kita ini diapakan seperti diangkat, tapi orang-orang sekitar kita tidak hormatin, kita marah. Allah mengatakan udah maafin. Ya kadang-kadang orang lupa. Ya orang lupa menghormatin kita. Mungkin kita ini ketua, mungkin kita ini atasan, mungkin kita kadang-kadang orang lupa hormatin kita. Maafin. Ya maafin. Kadang-kadang orang enggak terima. Ya, dia tidak terima dan seterusnya. Ini tidak tepat. Lihat bagaimana Allah mengarahkan Nabi SAW. Ketika ada hak yang terlupakan udah maafin. Ya. Lagi bagi-bagi apa namanya? Lagi bagi-bagi daging misalkannya iladha. Ada orang terhormat, orang mulia, orang terpandang kelewatan enggak kebagian gitu kan. Jangan marah-marah ini orang. Maafin. Yang namanya orang lupa. Bagaimana gitu kan? Ya seperti itu Nabi SAW diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'fu anhum. Setelah itu apa? Wastaghfir lahum. Mohonkan ampun untuk mereka. Apa maksudnya mohonkan ampun untuk mereka? Kadang-kadang kalau tadi dimaafin mereka lalai terhadap hak-hak Rasulullah SAW, kadang-kadang mereka juga lalai terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya mintain ampun. Contoh misalkannya kejadian pada perang Tabuk. Ya pada perang Tabuk. Tabuk ini wilayahnya jauh dari Madinah. Perjalanan kira-kira sebulan lah atau mungkin bahkan lebih. Waktu itu diumumkan perang, para sahabat bersiap. Kemudian sampai akhirnya Nabi SAW berangkat. Salah seorang sahabat ketinggalan,
Ka'ab bin Malik namanya, bersama dengan dua temannya dan yang lain-lain. Yang lain-lain ini ada yang sengaja nggak pengen ikut perang. Mereka orang-orang munafik yang takut mati, tetap tinggal di Madinah. Akhirnya Rasulullah SAW bersama dengan sahabat yang lain berangkat ke Tabuk. Sampai di Tabuk, ditunggu musuh tidak kunjung tiba, sampai akhirnya perang nggak jadi. Namun pastinya mereka sudah mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Akhirnya mereka pulang ke Madinah. Sampai Madinah, Nabi di masjid, orang-orang pada datang. Orang-orang pada datang ngapain? Pada minta maaf nggak ikut perang. Biar apa? Biar Nabi minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala akan mereka-mereka ini. Wastaghfir lahum. Mohonkan ampun kepada mereka. Sampai Ka'ab bin Malik, ini anak muda, nggak ikut perang, nggak enak sama Nabi SAW, dan dia nggak bisa bohong sama orang-orang. Dibilang udah bohong aja sama Nabi, datang alasan apa kek, nanti juga paling Nabi minta ampun sama Allah, kelar urusan. Tapi Ka'ab nggak bisa ya. Kenapa? Karena yang bisa begitu cuma orang munafik doang. Enteng dia bohong, enteng dia cari-cari alasan dan seterusnya. Orang beriman susah dia untuk melakukan itu, karena mikir kalau ingin melakukan hal itu. Akan tapi yang dimaksudkan oleh kita di sini adalah penjelasan tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir lahum. Mohonkan ampun atas mereka. Kadang-kadang sahabat ini salah. Ya makanya Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohonkan ampun atas sahabat-sahabatnya yang lalai. Contoh misalkannya apa? Kasus perang Uhud. Para sahabat, ya kalau kita mau salah-salahin ya mereka salah lah. Akan tetapi ini kelalaian dari mereka, dan Nabi mohonkan ampun, Allah sudah ampuni. Allah sudah ampuni. Di samping itu juga dari kajian yang lalu kita saksikan, dari pimpinan pasukan perang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid sudah maju menghabisi kaum muslimin, memporak-porandakan kaum muslimin. Dan informasi lagi, pasukan Abu Sufyan. Ya, pasukan Abu Sufyan, tapi akhirnya Allah berikan rasa takut kepada mereka, mereka enggak jadi menyerang. Nah, langsung Allah berikan pahala kepada para sahabat, Allah lindungi mereka. Allah memberikan rasa takut kepada orang kafir sehingga tidak bisa balik menyerang. Karena mereka mikir takut mati. Yang nyerang cuma pasukan Khalid bin Walid saja, yang tatkala itu beliau masih kafir. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar memaafkan mereka dari kelalaian mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan agar Nabi memintakan ampun atas mereka. Namanya sahabat kadang punya salah. Allah perintahkan Nabi minta ampun untuk para sahabat. Tujuannya apa? Tujuannya biar mereka bisa bersatu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Mereka bikin salah sama Nabi, Allah bilang maafin aja. Biar mereka bisa bersatu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka punya salah sama Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan Nabi biar istighfarin mereka. Tujuannya apa? Biar mereka bisa berbuat baik yang lain. Maka ini, ya, kali-kali ada orang punya salah sama kita maafin. Biar kita itu sama orang bersatu, tidak musuhan. Karena kalau kita enggak maafin, yang ada apa? Yang ada musuhan. Makanya fa'fu anhum wastaghfir lahum. Kemudian yang terakhir, wasyawirhum fil amr. Ya, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Ada urusan musyawarah. Ya. Tentunya di sini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, perkara yang dimusyawarahkan itu kalau memang butuh musyawarah. Ya, karena ada hal-hal yang enggak butuh musyawarah. Kalau musyawarah mah tambah rusak. Ada hal-hal yang seperti ada hal yang perlu dimusyawarahkan, ada yang tidak perlu dimusyawarahkan. Makanya di sini wasyawirhum fil amar, bermusyawarahlah dengan mereka masalah-masalah yang memang butuh musyawarah, butuh tukar pikiran, butuh tukar pendapat, itu dimusyawarahkan. Kenapa? Karena kalau musyawarah faedahnya banyak. Ya, maslahat dalam agama
atau maslahat dalam urusan dunia ini banyak. Di antara disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, yang pertama apa? Orang kalau musyawarah berarti dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena musyawarah ini termasuk bagian dari ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Orang musyawarah ini lagi ibadah nih. Ini faedah yang pertama. Kalau ibadah dapat pahala insyaallah. Kenapa ibadah? Karena merealisasikan firman Allah ini, wasyawirhum fil amr, musyawarah sama mereka, jangan main ambil keputusan sendiri dalam masalah-masalah yang perlu untuk musyawarah. Jadi orang kalau musyawarah nih sama aja nih lagi ibadah. Karena seorang musyawarah dia berarti merealisasikan firman Allah, wasyawirhum fil amr. Kemudian yang kedua, bahwasanya di dalam bermusyawarah itu terdapat pemberian toleransi untuk mencurahkan ide-ide mereka. Jadi idenya itu enggak nyangkut di tenggorokan. Bisa keluar itu ide. Menghilangkan ketidakenakan yang ada dalam hati ketika terjadi sesuatu. Jadi yang enggak enak dalam hati keluar semua ketika musyawarah. Makanya orang yang memiliki kekuasaan atas orang lain, dia ketua, dia atasan, apabila dia mengumpulkan para cendekiawan, dikumpulkan penasehat-penasehatnya, dikumpulkan orang-orang yang mungkin diajak musyawarah, kemudian dikumpulkan tokoh-tokoh masyarakat, lalu diajak musyawarah tentang sesuatu, ada kejadian, diajak musyawarah, maka hati mereka akan tenang. Kalau diajak musyawarah, mereka akan mencintai pimpinannya, akan mencintai nabinya, akan mencintai atasannya. Kemudian mereka akan mengetahui bahwa atasannya, pimpinannya, ketuanya, nabinya tidak berbuat sewenang-wenang. Mereka tahu itu, enggak ngasal sama mereka. Akan tetapi dia memandang kepada kemaslahatan umum bagi seluruh masyarakat. Ketuanya di mana? Pas musyawarah. Kalau enggak musyawarah, enggak ketahuan itu. Maka dengan demikian, mereka semua mengerahkan segala usaha, mereka semua mengerahkan segala kemampuan mereka dalam rangka ketaatan kepada ketuanya. Kenapa diajak musyawarah nih? Senang mereka jadinya. Karena mereka mengetahui bahwa usahanya itu demi kemaslahatan umum, enggak atas nama pribadi. Mesti akan mikir, mereka akan capek mikir dalam rangka musyawarah, karena diajak musyawarah sama nabinya, diajak musyawarah sama atasannya, sama ketuanya. Berbeda dengan orang yang tidak mengadakan musyawarah. Ya, mereka orang-orang itu hampir enggak suka sama orang yang enggak ngajak musyawarah. Hampir tidak menyukainya. Dengan kecintaan yang jujur dan tidak pula mereka akan menaatinya. Kalau ada suka di depan doang, cinta di depan doang, di belakang benci. Kenapa? Atas saya enggak ngajak musyawarah. Tapi kalau depan ya manggut-manggut aja dia. Tapi kalau di belakang, maaf, bakal diomongin itu atasannya. Enggak bakal ditaatin. Dan kalaupun mereka taat, mereka akan melakukan dengan ketaatan yang tidak sempurna, di depan doang taat. Kenapa? Karena pimpinannya enggak ngajak musyawarah, atasannya enggak ngajak musyawarah, ketuanya enggak ngajak musyawarah, ya gimana lagi? Ketuanya mau begini-begini, udahlah. Hah, saya gini aja lah. Habis ketuanya maunya gitu gimana? Enggak ikhlas, ketahuan. Kenapa? Efek tidak musyawarah. Beda kalau musyawarah. Kemudian yang ketiga, faedah manfaat dari musyawarah. Kalau musyawarah, ini kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ada pencerahan pikiran. Kenapa? Disebabkan pengaktifan akal pada objek peruntukannya hingga menjadi suatu nilai tambah bagi akal. Mesti ada pencerahan pikiran di situ kalau musyawarah. Beda kalau enggak musyawarah, ya begitu aja, enggak ada pencerahan. Jalan apa adanya. Kemudian yang berikutnya, manfaat musyawarah yang lain. Apa yang dihasilkan oleh musyawarah ini? Kata beliau rahimahullah,
adalah dari pikiran yang matang. Hasil musyawarah itu pikiran yang matang. Beda kalau nggak musyawarah, nggak pakai matang, udah itu yang dijalanin. Asal yang keluar itu yang dijalanin. Tapi kalau musyawarah, hasilnya ini hasil yang matang. Kenapa? Karena seorang yang bermusyawarah hampir-hampir tidak bikin salah, walaupun tidak dijamin benar. Beliau mengatakan hampir-hampir tidak bikin salah atau tidak sempurna sebagaimana yang diinginkan. Hampir-hampir tidak bikin salah yang pertama dalam pelaksanaannya. Jadi kalau musyawarah hampir-hampir tidak bikin salah. Kalau misalkannya salah nih, atau misalkannya tidak sempurna sebagaimana yang diinginkan, insya Allah nggak disalahin. Ya, kenapa? Karena musyawarah. Bahasa mereka bakalan apa? Oh, kita udah musyawarah, kita udah berusaha semaksimal mungkin, tapi ya gimana? Gitu. Beda sama nggak musyawarah. Kalau nggak musyawarah, apa yang dibilang? Wah, emang ketuanya, emang atasannya, emang pimpinannya, wah emang nabinya yang begitu, emang rasulnya begitu, kan begitu. Kalau tidak musyawarah. Makanya di sini sekali lagi, di antara manfaat musyawarah yang disebutnya oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ini musyawarah. Hasil musyawarah itu sesuatu yang matang. Beda kalau orang enggak musyawarah. Ya asal suruh ini, asal suruh itu, asal dia. Matang apa enggak? Wallahu a'lam. Tapi kalau musyawarah dijamin matang. Karena musyawarah nih. Dan biasanya hasil musyawarah ini selalu berhasil biasanya, sesuai dengan yang diharapkan. Tapi kalau giliran tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka tidak dicela, atasannya nggak disalahin. Mereka akan mengatakan, ya kita sudah musyawarah, kita sudah berusaha, tapi bagaimana? Semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesai. Nggak dicela. Beda kalau orang nggak musyawarah, itu sih nggak musyawarah tuh ketuanya, atasannya, nabinya, rasulnya, dan seterusnya, disalahin. Gara-gara apa? Tidak musyawarah. Kemudian yang terakhir, ya di sini kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di halaman 616, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dia berfirman kepada Nabi SAW, kepada Rasulullah SAW, supaya musyawarah. Nabi disuruh sama Allah, wasyawirhum fil amr. Kalau ada urusan, musyawarah. Ini Nabi nih, ya. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, Nabi itu akalnya paling sempurna. Nabi itu ilmunya paling jadi. Pikirannya paling matang Nabi itu. Tapi masih bilang Allah itu wasyawirhum fil amr. Allah masih bilang ke Nabi, kalau ada apa-apa tuh musyawarah. Dalam urusan-urusan yang memang perlu dimusyawarahkan. Bagaimana dengan kita-kita? Ya. Di sini Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ngajak kita mikir. Ngajak kita berpikir sejenak. Nabi yang dia levelnya level nabi, manusia yang akalnya paling sempurna. Manusia yang ilmunya paling dalam. Manusia yang pikirannya paling matang. Sama Allah masih disuruh musyawarah. Bagaimana dengan kita-kita yang akalnya gak seberapa, boro-boro manusia sempurna, ilmunya juga ya kita masih belajar semua, maka pastinya lebih butuh lagi dengan musyawarah. Makanya ada musyawarah, ada rapat-rapat. Baru yang berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, faida azamta, udah musyawarah, udah mantep, udah bulat, maka udah hanya apa? Fatawakkal alallah. Tawakkal alallah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya bersandar kepada Allah? Jangan ngandelin musyawarah, jangan ngandelin diri sendiri, jangan menyandarkan ini pasti sukses, pasti berhasil. Kenapa? Karena yang musyawarah ini orang-orang jago. Karena yang musyawarah ini bapak ini ahli ini, pasti berhasil deh. Jangan, tapi tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersandar
kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada kemampuan sendiri. Nah, makanya apa namanya? Bahasa-bahasa apa namanya? Bahasa yang biasa keluar dari lisan-lisan yang biasa menyebut Arab gitu ya, menyebut bahasa-bahasa Arab, mereka habis kumpul nih ketika ingin ngambil keputusan udah mantap ini, mereka mengeluarkan kalimat apa? Bismillah, tawakkal 'alallah. Mereka ngomongnya kayak gitu. Dan ini benar. Ya bismillah maksudnya kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang mereka mungkin lupa ya. Ketika musyawarah, kemudian setelah itu keluar hasil, mereka bilang wah pasti sukses nih. Orang yang ngumpul nih, para orang jago semua nih, tim-tim ahli semua nih, orang ahli nih. Ini punya pengalaman ini, punya insyaallah apa pasti sukses nih, pasti. Jadi menyandarkan kesuksesan kepada orang-orang yang hadir. Ini tidak tepat. Allah mengatakan fa idza azamta, kalau sudah tekad bulat, sudah musyawarah, tekad bulat, fatawakkal 'ala Allah, bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah Subhanahu wa taala cinta. Allah senang kepada orang-orang yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senang sama orang-orang yang bertawakal. Maka kesimpulan dari ayat ini, kalau kita perhatikan dari kalimat yang pertama, yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasannya Allah memberikan rahmat, Allah memberikan karunia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat. Apa bentuk karunia Allah? Nabinya baik. Kita nih kalau punya ketua, kalau punya atasan baik, yang pertama itu rahmat karunia Allah kepada atasan kita. Kalau bukan karena rahmat Allah, atasan gak bakal baik. Dia tuh gak bakal baik pribadinya. Tapi karena rahmat Allah, atasan jadi baik, ketua jadi baik. Kemudian juga rahmat Allah kepada bawahannya. Kalau tadi bawahannya para sahabat, ini anak buahnya. Kalau atasan berarti anak buahnya. Allah sayang sama mereka. Mungkin mereka orang-orang soleh semua dapat atasan ya, yang baik gitu kan. Atau mereka sedang diuji oleh Allah dapat atasan ya, yang baik. Karena nama ujian kadang-kadang kebaikan, kadang-kadang keburukan. Yang jelas ini bisa ada karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang pertama. Ingat, itu ada karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anak-anak yang punya orang tua baik, anak-anak punya orang tua baik, itu rahmat dari Allah. Orang tuanya dapat rahmat dari Allah jadi baik. Ada orang-orang yang galak, mungkin dia gak dapat karunia dari Allah di sisi yang ini. Kemudian juga bukan cuma karunia dari Allah buat bapak itu, tapi buat anaknya juga. Enak anaknya dapat bapak yang baik. Ini satu contoh, dan semuanya. Ya, kadang-kadang ada orang punya atasan susah, bikin acara ini, acara itu mau dipersulit. Ya, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Buat siapa? Buat atasan itu yang karakternya kayak gitu, cobaan. Sama buat bawahannya yang mau ngadain ini, ngadain itu, sulit, cobaan. Kemudian ada atasan yang baik, ngadain ini, ngadain itu dan seterusnya, didukung terus sama atasannya. Ini rahmat dari Allah buat atasan itu dan buat bawahannya. Enak, atasannya baik. Kemudian yang berikutnya, walaupun tafadhan, kalau kamu ini kasar, ini Allah lagi bilang sama Nabi SAW, kalau engkau ini kasar, ghalidzal qalbi, hati keras, lan faddu min hawli, mereka lari. Berarti di sini ada pelajaran. Level Nabi kasar. Nabi yang Nabi ini ngalamin Isra Mi'raj. Setidaknya orang pada hormat sama Nabi. Tapi kalau kasar, orang gak demen. Sama juga nih di kita-kita nih, misalkannya atasan, ketua, kasar, hati keras, orang gak demen sama dia. Kalau demen, dipaksa-paksain, gak bakal nurut. Kalau nurut juga, gak bakal maksimal. Ada orang pendidikannya S1, S2, S3, orang terhormat di tengah masyarakat, akhlaknya gak bagus, kasar sama orang, hati keras, gak baik sama orang, orang gak demen sama dia. Kalaupun hormat, paling cuma di depan doang, di belakang, wallahu a'lam.
Maka di sini lihat Nabi SAW yang sama Allah dekatnya kayak apa, kalau kasar orang gak demen. Gimana kita yang kemuliaannya gak seberapa dengan Nabi SAW? Makanya di antara inti ajaran Islam ini akhlak baik apa enggak, inti ajaran Islam akhlak baik, inti masalah Islam akhlak buruk. Sebagaimana tadi kita sebutkan, di antara tujuan Nabi diutus itu dengan akhlak yang baik. Kemudian yang berikutnya, fa'fu anhum wastaghfir lahu. Di sini ada hablum minallah, hablum minallah dan hablum minannas. Ya, hablum minannas, hubungan para sahabat kepada Nabi SAW. Kadang-kadang salah, mestinya Nabi dihormati, mestinya Nabi diginin, kadang-kadang sahabat bikin salah. Ya, contohnya ya para Uhud yang tadi kita sebutin, mestinya Nabi dijagain, Nabi terluka. Kata Allah fa'fu anhum, maafin. Mestinya Nabi dihormatin, maafin. Ya, kemudian wastaghfir lahum. Hubungan sahabat dengan Allah kadang-kadang salah, udah mintakan istighfar untuk para sahabat. Biar apa? Biar bersatu sama Nabi, bersatu sama Allah, langgeng berbuat baik, soleh terus. Kemudian yang berikutnya wasyawirhum fil amr. Ya, wasyawirhum fil amr, musyawarah sama mereka kalau ada masalah yang perlu dimusyawarahkan, musyawarah. Ya, ada masalah yang perlu dimusyawarahkan, musyawarah. Dan terakhir, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengingatkan ke kita, Nabi agama paling mantap, akal paling mantap, keutamaan paling mulia, masih Allah suruh musyawarah. Bagaimana dengan kita-kita? Berarti kita-kita lebih butuh kepada musyawarah. Sudah musyawarah baru fa idza azamta, udah mantap nih, fatawakkal 'alallah. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersandar kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengandalkan, bersandar kepada diri sendiri bakal sukses. Akan tapi bismillah, tawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersandar kepada-Nya. Orang tawakal sama Allah, Allah demen. Ya, dan musyawarahnya perlu, misalkannya musyawarah dalam satu lembaga atau musyawarah dalam rumah tangga, dalam dagangan antara suami sama istri musyawarah misalkannya, dan seterusnya. Yang jelas musyawarah ini manfaatnya banyak. Ya, di satu sisi musyawarah adalah bentuk ibadah, kita merealisasikan firman Allah wasyawirhum fil amr. Kemudian di sisi yang lain, musyawarah ini bikin hati plong, enak gitu. Orang jadi ngelihat, oh bapak itu, oh ibu itu ngejalaninnya hasil musyawarah, enggak ambil keputusan sendiri, tidak sewenang-wenang dan seterusnya. Orang bakal nurut, enak, bakal cinta, demen dan seterusnya. Beda kalau nggak musyawarah. Nggak musyawarah, orang nggak demen, orang nggak bakal nurut. Kalau demen juga pura-pura demen, kalau nurut juga pura-pura nurut, atau nggak maksimal orang itu nurutnya. Kemudian sisi yang lain juga musyawarah ini ada pencerahan di situ. Orang satu bilang ini, ngasih masukan ini, ngasih masukan ini, dan seterusnya. Kemudian di sisi yang lain juga hasil musyawarah ini hasil pikiran yang matang, nggak keburu-buru. Beda kalau nggak musyawarah, bisa jadi memang udah matang, udah dipikirin, bisa jadi enggak. Dan biasanya kalau musyawarah hasil matang sempurna. Kalau toh nggak sempurna, insya Allah atasannya nggak diomongin. Tapi kalau nggak musyawarah, ya seperti itu biasanya dicela. Oh ini sih nggak pakai musyawarah jadi begini dan seterusnya. Nah, wallahu a'lam. Nah, yang jelas di sini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita rasakan. Ini adalah rahmat dari Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dikasih tahu sama Allah, hendaknya kita berakhlak yang baik, jangan kasar sama orang, hati ini jangan keras. Biar apa? Biar orang dekat sama kita. Kemudian barangkali ada orang kurang menghormati kita, kita maafin. Ya, jangan kita nuntut lebih, kita omelin, malah yang ada musuhan. Tapi kalau kita maafin dia, insya Allah kita langgeng sama dia. Kemudian kalau orang bikin dosa, ya kita minta ampun. Ya Allah ampunilah si fulan. Ya, sehingga kita nggak tahu, dengan kita minta ampun untuk si fulan, jadi si fulan ini sering ke masjid gitu kan.
Kita nggak tahu, mungkin itu bisa karena istighfar kita kepada dia. Ya, kemudian jangan lupa, barangkali kita punya masalah-masalah yang perlu dimusyawarahkan, kita musyawarah. Dan kalau sudah mantap, sudah musyawarah, maka bismillah, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mudahkan urusan kita insyaallah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang berakhlak baik, kita tidak bersikap kasar, kita berhati lembut, dan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang gampang maafin orang lain. Ya, kita mintakan istighfar untuk orang-orang di sekitar kita, dan kita dimudahkan oleh Allah untuk ngejalanin musyawarah kalau memang perlu musyawarah. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, sampai di sini. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup, apabila ada yang bertanya, silakan. Ada yang belum jelas, ada yang perlu dijelaskan ulang, dan seterusnya, silahkan. Di depan tidak ada sepertinya. Ibu di belakang ada nggak, Bu? Di depan ada, Bu. Sabar insya Allah. Silahkan. Di depan ada satu. Tafadhol. Assalamualaikum. Nah, jadi di sini disebutkan sikap Nabi lemah lembut kepada para sahabat. Ya, pertanyaannya, sama orang kafir itu lemah lembutnya gimana gitu? Maka jawabannya ada di surat Al-Fath, di akhir surat Al-Fath. Inna fatahna laka fathan mubina, surat Al-Fath. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang karakter sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Fath ayat 29, Muhammadur Rasulullah. Ya, Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, asyidda'u 'alal kuffar, mereka sama orang kafir itu tegas. Mereka sama orang kafir tegas. Apa maksudnya tegas sama orang kafir? Kalau salah bilang salah, kalau benar bilang benar. Contoh, para sahabat tegas sama orang kafir. Kita tahu nih, ada sahabat yang masuk Islam, orang tuanya kafir, mogok makan. Ya, pernah kita dengar itu tuh. Apakah langsung murtad lagi itu sahabat? Jawabannya enggak, tegas. Islam ya Islam, enggak lembek. Dan kita harus seperti itu. Kita tahu nih, orang kafir Natalan nih, besok nih Desember nih, berapa hari lagi nih. Kan kita tahu salah, ya kita tegas. Jangan kita punya pikiran, wah dia kan kalau lebaran ngucap sama kita, masa kita enggak ngucap, ya lembek gitu. Harus tegas kita. Kita bareng sama Nabi enggak sih? Kan kita bareng sama Nabi Muhammad Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan beliau. Siapa sih? Ya kalau enggak kita siapa? Para sahabat iya. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan beliau, asyidda'u 'alal kuffar, sama orang kafir tegas. Ya. Tegas. Tegasnya gimana? Ya contoh kayak tadi yang kita sebutin. Kemudian tegas yang lain apa? Ya, mereka punya hak, misalkan hak bertetangga. Ya kita apa namanya? Harus sesuai. Mereka punya hak bertetangga, maka kita tunaikan. Ruhamau bainahum. Itu Nabi, orang-orang yang bersama dengan Nabi, sesama mereka saling menghormati. Sesama mereka saling menyayangi, jangan saling dorong, jangan saling sikut, kan gitu. Nah, jadi
Kalau ditanya, tadi disebutin sikap Nabi kepada para sahabat lemah lembut, maka pertanyaan lemah lembut sama orang kafir gimana ya? Bukan lemah lembut. Sikap sama orang kafir gimana? Maka jawabannya ada di akhir surat Al-Fath ayat 29 ini. Muhammad Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, asyidda'u 'alal kuffar, tegas sama orang kafir. Jangan lembek. Kalau salah ya salah. Ya kadang-kadang ada orang Islam lembek sama orang kafir. Natalan mengucap, alasannya apa? Mereka kalau lebaran aja mengucap sama kita, masa kita enggak? Ini lembek, karakter lembek seperti ini. Bukan karakter orang-orang yang bersama dengan Nabi SAW. Orang-orang yang bersama dengan Nabi itu tegas. Ruhamau bainahum, sesama mereka saling menghormati, sesama mereka saling menyayangi. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Nah, ada pertanyaan yang lain? Ibu tadi ada pertanyaan enggak, Bu? Enggak ada. Kalau ada dikasih mikrofon ke situ, Bu, biar kedengeran. Nah, di depan ada pertanyaan? Selesai insyaallah. Ya mudah-mudahan manfaat, dan insyaallah kita tidak salah paham di dalam ayat ini, surat Al Imran ayat 159, dan insyaallah kita lanjut pembahasannya pada pertemuan yang akan datang. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.